aja. Boys talk. Kita mau boys talk. Yoi. Belakangnya salju. Belakangnya salju. Eh, tapi ini emang mendukung banget untuk boys talk. Keren banget sih. Iya. Emang ini gokil. Gue sering banget ke tempat salju-salju. Cuman ini yang paling dapat apa ya? Kayak feel-nya. Ambience-nya gitu. Ambience-nya. Oh, gila, liat. By the way. Itu sampai ketutup-tutup gitu loh. By the way, A. Ini kan biasanya AA tuh kan suka nanya-nanya bintang tamu. Biasanya gitu. Bener gak? Bener, bro. Nah, tapi kali ini kan Farul juga denger-denger, Farul kan mau ditanya-tanya nih, ya kan? Iya, gue mau nanya-nanya lu. Cuman sebenarnya kayaknya lebih asik kalau gantian. Jadi? Ya, sekali-kali nih, Farul yang tanya AA dulu. Okay. Ya. Nanti kapan-kapan baru AA tanya lagi. Enggak, soalnya tuh banyak loh yang pengen tahu nih. Contohnya ya dari Fadil ya, sesimpel ini doang deh, kayak misalnya capek nggak sih jadi Raffi Ahmad tuh, capek nggak sih, atau beban nggak sih? Nggak, kalau beban sih nggak. Oke. Kalau capek itu manusiawi. Betul. Mau jadi siapapun itu pasti akan ada capeknya. Pasti akan ada capeknya. Nih, mau jadi orang biasa pasti juga ada capeknya. Kapan gue sukses? Jadi orang sukses juga pasti ada capeknya. Gimana gue mempertahankan suksesnya? Betul. Jadi setiap orang tuh dalam posisi apapun pasti ada capeknya. Betul. Cuman nggak boleh kita mengeluh terus. Manusiawi sekali bilang, aduh gue capek, itu nggak apa-apa. Gue dulu pernah waktu itu ngomong lagi banyak-banyak syuting, ah gue capek nih syuting mulu nih, sialan nih, kapan sih gue nih? Ah, padahal lagi laku-lakunya waktu itu tahun 2013. Minggu depan ditangkep gue. Astagfirullah. Iya benar, jadi gak boleh kita tuh kalau mengeluh yang keterlaluan gitu gak bener-bener boleh. Omongan doa ya. Iya kan, benar. Tadi kan aku ngomong kan kayak, kapan sih gue liburnya, liburnya ditangkep. Iya kan. Jadi libur beneran tuh, libur panjang. Jadi gak boleh, kita kalau misalnya manusiawi gitu, kayaknya Allah juga ngerti lah kalau kita capek, capek. Tapi jangan dibikin ngegerutu. Betul. Ngegerutu sekali juga, ya gak apa-apa. Tapi kan kalau kita bikin kayak, gitu. Kalau sesuatu hal yang kayak, padahal kita capeknya tuh dikasih rezeki. Betul. Malah kita gak boleh ngegerutu. Justru kalau kayak kita lagi syutingnya sibuk, syuting, kerjaannya banyak. Kalau kita ngomong capek, gak apa-apa. Tapi jangan ngegerutu. Kalau ngegerutu tuh kan berarti, gila lu masih bagus lu tuh. Kata Allah tuh, lu bagus kali dikasih sibuknya tuh karena emang ini rezeki. Ah, iya, terus tiba-tiba ditarik aja baru nyaho kita. Ya Allah, ampun ya Allah. Berarti kapok. Ya Allah, mau sibuk lagi. Tapi bener gitu. Tapi kalau misalnya kayak Fadil suka ini, suka mikir ya. AA tuh udah berapa tahun berarti? 20 tahun ada? 10, 15? Ya 2000, dari tahun 2000 pas lah. Dari tahun 2000 berarti sekarang 2024 berarti udah 24 tahun. Kayak Fadil aja kadang suka mikir kayak, gue mau ngapain lagi ya? Lu mau ngapain lagi sih? Nggak, lu masih panjang sih. Iya, maksud Fadil dari segi konten aja tuh kadang sudah udah kepikiran kayak ngapain lagi ya? Bikin apa lagi ya gitu. Tapi apa tuh yang bikin AA tuh kayak ada aja gitu loh. Kontennya, ada aja jalannya, bisnisnya, semuanya itu. Maksudnya kayak dukungan dari tim udah pasti, dukungan dari istri udah pasti, ya kan? Nah terus, maksudnya tuh gimana cara AA tuh? Mungkin kan di 10 tahun ada yang kayak, udahlah gue kayaknya berhenti aja deh. Kayaknya semuanya pernah gitu gak sih, A? Kalau di dunia entertain? Kalau, tapi gue gak pernah sih, gak pernah terbersit untuk berhenti tuh gak pernah. Dalam apapun konteks, apapun. Okay. Kalau istirahat mungkin, kayak misalnya gue pengen istirahat tapi gue akan balik lagi. Kayak contoh misalnya gue punya cita-cita kalau di umur gue 40 nanti gue tetap masih mau syuting. Tapi bukan berhenti gue syuting, gue syutingnya yang tadinya pekerjaan gue rubah jadi hobi. Nah jadi ada goals-goals yang lain, tapi memang manusia itu harus dikasih saat-saat zona-zona yang tidak nyaman. Jadi kalau lu berada di zona nyaman terus, itu adalah saat-saat lu berbahaya. Karena kalau lu udah berada merasa nyaman terus, itu kalau orang ini kan misalnya lagi naik nih, terus lu lagi berada di zona nyaman, di sini nih, zona nyaman itu bahaya. Kalau kita nanti jatuhnya kayak tergelincir sendiri, itu kan kayak dari atas jatuh sendiri nih, jedak, sakit kan. Saat sakit tuh kita gak tahu lagi caranya kita harus berdiri karena udah terlalu enak. Jadi kalau kita zona nyamannya itu, mending kita turun sendiri aja, turun sendiri, nyari apa aja, nyari sesuatu supaya bisa naik lagi. Jadi hidup itu gitu, kalau gue gitu. Jadi kalau bisa berada di zona nyaman, gue udah mulai panik nih. Aduh, berarti gue harus mencari apa nih supaya gue bisa
bisa naik lagi. Jadi itu paling terpenting tuh zona nyaman. Jadi zona nyaman itu kalau kita terlalu lama di dalam zona nyaman itu justru yang kita harus tanda tanya. Kenapa kita kok nyaman terus? Sama kayak lu belajar agama, lu dari Iqra 1, Iqra 2, Iqra 3, Iqra 4, selanjutnya sampai ke Al-Qur'an. Kalau lu di Iqra 1 terus, lu kan udah apal kepala kan? Betul. Lu masa lu di Iqra 1 terus. Jadi setiap kali kita mau bener naik ujian itu, naik level itu pasti kita harus melewati zona yang tidak nyaman dulu. Ini sebuah quotes yang amat sangat bagus sih. Gila dari seorang Raffi Ahmad. Boys talk gak gue? Gila lagi salju-salju, bener-bener dapet loh momennya. Tapi bener, itu bener-bener. Bener, Farel setuju, tapi Farel setuju. Tapi dan nanti juga lo akan merasakan. Dulu gue merasakan waktu jadi umur 13 tahun. Gue pertama kali syuting-syuting umur 13 tahun. Dikasih honor berapa aja, hayu. Yang penting syuting, happy. Bener gak? Saat nanti menuju 17 tahun, baru ngerti nih ada pengeluaran ini. Mulai mempertimbangkan. Nanti saat umur 20 tahun ke atas, udah mulai yang namanya ada sindrom. Namanya juga anak muda. Ini. Belum nanti saat kita udah menikah, gini. Jadi semuanya itu akan ada fase-fasenya. Jadi lo harus melewati setiap fase-fase itu. Dan gak akan ada orang yang di situ terus. Gak ada lagi orang yang di situ terus kecuali kartun. Kecuali Tom and Jerry, kecuali Mickey Mouse. Ya, tapi untuk manusia gak ada. Kecuali kartun. Iya benar juga sih, gak salah. Tapi kalau misalnya nih, kalau misalnya gak mau jawab, tinggal gak usah jawab. Gue sih jawab aja. Oke. Gak maksud Fadil kayak misalnya nih, kan yang kayak waktu AA zaman dulu tuh kan sempet syuting yang jarang banget pulang gitu kan. Yang di rumah tuh cuma beberapa jam gitu. Sebenarnya tuh maksud Fadil kayak okay, dari pihak keluarga sedih misalnya kayak gitu. Jarang pulang. Apalagi waktu itu Rafathar masih kecil kan. Nah, oh, yeah. Tapi kalau misalnya di maksud Fadil tuh pengen tahu dari mungkin kan kita laki ya. Mungkin kita kan ada yang dipikirin, contoh kalau gua enggak kerja gua enggak bisa bahagiain keluarga kita, atau kalau misalnya gua kerjanya enggak mati-matian, nanti kalau anak gua liburan apa segala macam dengan pengeluaran besar enggak bisa juga. Tapi kan kalau misalnya di mata orang-orang kan kayak ya harusnya bisa dikurangin kayak gitu. Nah, tapi kalau yang sebenarnya ada dalam perasaan AA itu tuh waktu itu tuh apa sih? Sebenarnya dulu mungkin karena gue masih muda, namanya juga orang itu tingkat levelnya itu akan sendiri berganti. Kayak contoh misalnya waktu gue di dunia entertain, gue kerja, gue punya uang dari umur gue 13 tahun sampai gue menikah. Jadi gue ngerasa punya istri sama gak punya istri, gue kerja terus. Gue udah kerja gitu, gak ada yang bisa ngatur-ngatur gue gitu. Tapi kan seiring nanti punya anak berubah semuanya. Jadi kalau menurut gue ada keegoisan ya. Gue juga dulu egois kali baru nikah awal-awal. Namanya kalau orang bilang waktu, lu kan tanya nanya waktu. Waktu itu sebenarnya gak ada lah orang bilang gak ada waktu, itu bohong. Kalau orang bilang gue gak ada waktu itu hanya kamuflase atau alasan. Karena waktu itu kita yang buat. Jadi kalau ada orang bilang, aduh gue gak ada waktu, berarti mungkin kita bukan prioritasnya dia. Atau mungkin, ya jadi kalau misalnya kecuali kalau syuting, ya kayak kita syuting deh. Oke, bos bisa syuting gak? Aduh gak bisa nih minggu ini. Ya udah kapan? Minggu depan. Ya kalau kitanya semangat mau syuting itu kan kita bela-belain gitu. Jadi kalau orang bilang gak ada waktu itu 99% menurut gue bohong. Kecuali ya saat itu benar, tapi kan kita bisa nyari waktunya dia. Jadi sama dengan hal waktu tuh, ya semuanya itu adalah gimana kita memprioritaskan sesuatu hal untuk hal yang penting buat kita, berarti kita akan belain waktu itu buat dia gitu. Berarti seiring berjalannya waktu, kayak mulai berganti lah ya prioritasnya, apalagi ya. Sekarang udah berkeluarga, udah punya anak. Ya soalnya Valen sekarang kayaknya sering ngeliat AA tuh kayak di rumah terus, bukan di rumah terus, maksudnya lebih banyak di rumah juga sekarang. Kayak misalnya mau tidur, story sama Ryanza. Ya kan, mau tidur, story sama Rafathar, Rafa Gigi. Mungkin itulah Allah Subhanahu wa taala menciptakan circle of life itu benar. Jadi circle of life itu lingkaran kehidupan itu benar. Saat kita masih kecil, secret of life kali ya? Circle of life itu lingkaran kehidupan. Oh, baru tahu apa ya? Lingkaran kehidupan itu jadi kita pertama dilahirkan, ya kan? Terus kita masih kecil, terus kita sama mama bapak kita dipeluk-peluk, sama ibu kita dipeluk-peluk. Terus tiba-tiba, kalau perjalanan lingkaran kehidupan gue ya, terus tiba-tiba gue umur 15 tahun, bokap gue pergi. Terus gue ngerasa gue harus, aduh gue harus kerja. Oh gue kerja mati-matian buat ibu gue, buat adik-adik gue. Terus tiba-tiba gue sekarang udah, loh kok gue udah punya anak lagi. Terus tiba-tiba kemarin
gue ngerasa, ih punya anak lagi. Wah ternyata dulu begini ya rasanya jadi bokap gue. Jadi kita tuh nanti akan merasakan segala sesuatu hal yang terjadi di kehidupan kita. Jadi dulu yang kita kan suka ngelawan orang tua, misalnya ngomong apa-apa-apa. Tiba-tiba pas gendong anak, wah ternyata gini ya seberartinya itu anak buat kita. Terus tiba-tiba nih, anak udah besaran dikit kayak Rafathar kemarin maraton, ya kan? Contoh hal kecilnya maraton, terus tiba-tiba mungkin dia ngeliat gue finish, dia ngomong gini, "Papa, Aa nanti udah besar mau maraton ya sama papa ya." Wah itu kan kayak, wah gila, berarti gue harus sehat, gue harus kuat, gue nungguin dia 10 tahun, gue harus nungguin dia seenggaknya maraton kan umur 16 tuh, gue harus sehat, gue harus kuat. Jadi begitu, terus juga ada waktu kayak, coba ada lagi kayak, nenek gue kan meninggal, waktu itu dia meninggalnya nenek gue di Lebak Bulus tuh, di kamar gue kan, di kamar gue, terus gue merasa langsung berputar lagi kayak kehidupan, dulu kayaknya gue masih kecil, katanya, dan gue ngeliat fotonya, gue ngeliat videonya waktu kecil, gue digendong-gendong nih sama nenek gue, waktu gue masih jadi cucunya dia ibaratnya, bukan masih jadi, saat jadi cucunya dia, digendong-gendong di kamarnya dia yang di Jakarta, ya ibaratnya di rumah dia, gue digendong-gendong, sekarang dia lagi sakit, stroke, gue yang peluk-peluk di kamar gue. Terus tiba-tiba, gak lama, nenek gue udah mau sakit-sakitan, pas sebelum nenek gue meninggal, karena kan di rumah gue kan, terus nyokap gue bilang ini ibu gue, aduh semoga mami sehat terus ya, terus dia ngomong gini nyeletuk suatu hari, nanti kalau mama udah tua, kalau misal itu kan nenek gue 6 bulan terus apa stroke-nya sakitnya lah 6 bulan lebih hampir 9 bulan. Nyokap gue bilang, nanti kalau mama sakit kan pasti mama juga udah tua, kalau udah nanti mau dipanggil semoga nggak nyusahinnya kayak mami nggak lama. Ih, gue tuh kayak ngelihat muka nyokap gue tuh kayak, wah gila, ini bukan ibu gue, dia tuh udah jadi nenek, dia tuh udah ada Rafathar. Itu langsung kayak semuanya, terus tiba-tiba nenek gue meninggal kan gak lama itu. Nenek gue meninggal, gue nguburin nenek gue, terus abis itu setelah berapa hari ngelihat ibu gue, ya bener ya ibu gue tuh udah bukan, kayaknya gue 20, hampir 25 tahun kerja-kerja syuting. Gila 20 tahun gue skip banyak banget kayaknya, gue kehilangan banyak waktu. Jadi itulah lingkaran kehidupan itu, setiap lu ada, semuanya tuh ada momen itu pasti akan bergejolak, dan itulah yang banyak mendewasakan lu. Jadi susah sih kalau kita ceritain tuh susah. Jadi kalau hal-hal gini memang harus kita rasain sendiri. Kayak tiba-tiba hadir lagi Rayanza cukup menampar hidup gue, kayak Rafathar umur 8-9 tahun, kok banyak ya masa-masa bayinya gue kehilangan waktu sama dia. Makanya sama Rayanza gue agak lebih balas dendam gitu punya. Jadi kayak begitu-begitu. Banyak hal yang, ya itulah makanya gue percaya tuh lingkaran kehidupan itu bener. Circle of life tuh saat kita kecil, bener-bener saat kita begini. Jadi emang manusia itu dilahirin dari umur 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, itu bukan gak ada artinya. Setiap lu lahir, setiap lu bertambah usia, setiap lu pasti ada yang beda. Pengalaman hidup lah ya. Dan setiap lebaran pasti ada yang pergi, pasti ada yang datang. Coba lu setiap lebaran tahun ini nih, lu hitung, pasti ada yang pergi, ada yang datang. Lebaran tahun depan pasti ada yang pergi, ada yang datang. Dan semua itu bukan gak ada arti. Gila gak bro? That's life. Gila. Gokil. Enggak, tapi Fahlu setuju banget sih sama tentang yang kayak waktu tuh, maksudnya. Dan waktu gak bisa dibeli bro. Iya benar. Maksudnya kayak waktu tuh ngubah segalanya. Kadang Fahlu juga, Fadil aja yang belum sesibuk AA aja, kadang kalau misalnya lagi syuting di luar gitu ya, yang sampai lama gitu, terus kayak pulang dari situ langsung main game, terus besokannya pergi lagi, terus kayak pas udah 3 hari tuh kayak sadar kayak, aku belum cerita-cerita sama mama ya, kok belum banyak ngobrol sama mama ya gitu, terus kayak langsung kayak pimpin nangis gitu, kayak gak boleh kayak gini nih, harus ngobrol nih, langsung turun ke bawah, langsung cerita gitu. Tapi kalau ada orang bilang, lu tuh berubah ya, pasti everybody changing. Iya, yeah, everybody change. Itu pasti, setiap orang tuh enggak mungkin enggak berubah. Jadi kalau misalnya kita bilang, lu tuh berubah sekarang gini-gini. Berarti kalau kita lagi ngomong, misalnya gua ketemu lu nih, tiba-tiba 3 bulan atau 6 bulan, 9 bulan gua bilang, gila Dil, lu berubah ya. Nah, suatu hal kalau ada ngomong berubah itu, ya berarti memang itu yang benar harus begitu. Iya, benar. Tapi ya yang benar harus begitu, maksudnya orang bisa berubah lebih baik atau lebih gak baik. Betul. Tapi setiap orang pasti itu pasti akan mengalami perubahan pasti dalam hidupnya. Pasti, jadi lu gak usah takut. Maksudnya, pastilah. Apalagi lu sekarang umur berapa? 29.
Tapi kan gak ada yang nyangka lu tiba-tiba sekarang jadi kaya raya. Amin. Benar gak? Amin. Amin. Jadi idola. Amin. Padahal coba kalau kita flashback 5 tahun yang lalu, siapa lu kan? Yeah. Ya dulu lu syuting-syuting, tapi kan gak ada yang pernah tahu. Gila Fadil jadi sekarang. Amin. Top. Amin. Masya Allah. Galah Raffi Ahmad is the best. Tapi nih, kalau misalnya, ini juga nih Fadil nanya nih ya. Menurut Fadil tuh kayak AA sama Kak Gigi tuh udah the best. Udah the best banget. Udah bener-bener couple goals lah ibarat kata. Tapi kalau misalnya AA tidak didampingi Nagita Slavina gitu misalnya. Kayak AA gimana AA? Sebenarnya gini, kita tuh dilahirkan sendirian. Mati pun kita sendirian. Jadi percaya aja siapa yang dihadirkan sama Allah yang ada di samping kita, yang menjadi destiny kita, takdir kita, itu adalah yang terbaik. Betul. Jadi menurut gue ya yang terbaik adalah Nagita yang ada di samping gue. Jadi, itu loh ya Pin, gue denger jawabannya. Iya bener, ya, yang terbaik itu kan bukan berarti gak ada kurangnya. Gue juga pasti banyak kurangnya buat Nagita. Nagita juga ada juga kurangnya. Justru ya kita belajar sebagai suami istri, justru ya dari banyak kekurangan, kesalahan itu ya itu yang memperbaiki kita jadi lebih kuat. Kalau kita kayaknya kelihatannya baik-baik aja gitu, fake-fake aja gitu, ya mendingan di awal pernikahan ibaratnya, ya bukannya mendingan, karena gue sama Gigi ya udah kita jadi apa adanya aja, biarin aja nanti ya semuanya berproses jadi dewasa. Jadi sekarang kita udah sama-sama ngerti, sama-sama tahu, daripada kita kayak baik-baik aja tiba-tiba 5 tahun 10 tahun ataupun baru ada yang gimana ceng karena fondasinya gak kuat, berpisah. Betul. Jadi jadi diri sendiri aja. Tapi Fadil tuh ya benar-benar kayak, ini menurut Fadil ya, menurut Fadil sekali lagi. Fadil tuh suka banget sama A, sama Kak Gigi tuh kayak, menurut Fadil tuh saling melengkapi, menurut Fadil ya. Dari banyak aspeknya gitu loh, kayak dari segi bisnis iya, dari segi entertain iya gitu kan, dari family friendly-nya iya juga. Jadi kayak, Fadil tuh ngeliatnya kayak seneng gitu loh, kayak, maksudnya gini, kita tahu lah ini udah bukan jadi rahasia umum lagi kalau AA tuh masya Allah sama orang, kayak AA nggak pernah sombong, selalu balas chat dengan cepat, ya kan, kayak gitu-gitu. Terus Kak Gigi itu juga bukan orang yang sombong, bukan orang yang belagu gitu, ngerti nggak? Jadi kayak Fadil tuh kayak seneng aja ngeliat AA sama Kak Gigi itu kayak saling melengkapi gitu, kayak sama kayak lu sama Pamuh gitu. Iya. Iya betul. Tapi kan saya bukan suami istri. Gitu, oh iya benar sih. Kan? Makanya kan Fadil kayak seneng gitu ngeliat AA sama Kak Gigi, dan juga ya kalau dibilang kayak tadi pasti kan ada saling ada kurangnya, ada ininya gitu ya, pasti kan namanya hubungan kan pasti ada. Apalagi kalau berantem-berantem kecil gitu kan, yang sering saya lihat sendiri juga. Kalau lagi pasti lah. Iya kan? Itu kan kayak situ kan kayak, oh gini ya, suami istri tuh kayak gini ya. Kayaknya suami istri semuanya akan mengalami ini ya gitu. Pasti. Tapi itu jadi pembelajaran. Tapi jujur ya, jujur banget ya, Fadil sama Keanu tuh banyak belajar banget dari AA sama Kak Gigi. Karena bukan belajarnya tuh bukan cuma sekedar dari segi omongan yang AA udah nasehatin gitu, tapi benar-benar dari real life-nya yang kayak ngelihat sendiri pakai mata kepala sendiri, kayak nu lihat deh nu, kok dia nggak begini ya nu, kok dia nggak belagu ya nu, kok dia nggak star syndrome ya nu, kayak gini-gini. Terus kayak ya pasti dia udah lewat ya deal masanya, ya udah nu kita tobat tau nu, kita jangan belagu lagi tau nu gitu. Terus Fadil sama Keanu tuh kayak udah maksudnya kayak gimana ya, mungkin Fadil juga nggak pernah ya kayak gimana-gimana, tapi tuh kayak pasti ada yang kayak tadi Abi bilang, rasa star syndrome tuh pasti ada kan, kayak syuting pinginnya pulang cepet gitu kan, masih ada kan. Tapi sekarang tuh udah kayak, oh ya udahlah kalau emang nambah sejam dua jam ya udahlah gitu, ngertiin kan ya. Tapi palingan itu sih kayak, maksudnya Fadil sama Keanu tuh banyak belajar dari AA, dari Kak Gigi juga. Tapi karena kita semakin kita besar, semakin bukan semakin kita besar lah, semakin kita berkembang, semakin kita mau berkembang lagi, semakin kita mau ngertiin orang, bukan orang ngertiin kita terus. Itu the best. Jadi lu kalau mau semakin lu besar, berkembang, lu lebih hebat lagi, bukan berarti orang tuh harus ngertiin lu. Lu harus ngertiin mereka lagi supaya lu bisa lebih hebat lagi. Jadi kan kalau lu udah merasa berkembang, merasa gitu, terus orang-orang harus semuanya ngikutin lu gitu. Ini kan beda. Lu bukan raja gitu. Beda dong kalau raja semuanya, kita kan cuman kayak sekedar apa ya? Ya sekedar bukan raja lah, kita ini jauh lah, serpihan lah dari raja tuh. Bayangin enggak kalau kita jadi raja mah terserah, ibaratnya kan
semuanya juga harus ikutin kita. Kita kan bukan itu, tapi kita kita tuh bisa besar karena digituin orang. Ibaratnya tuh digituin tuh ya kitanya harus ngertiin orang itu. Kalau raja ya udah enggak digimana-gimana ya gitu. Jadi itulah bedanya kita. Terakhir A, terakhir. Terakhir. AA terakhir nangis kapan? Valid pengin tahu atau AA nangis karena apa yang orang-orang tuh enggak tahu. Kalau AA kan AA ditanya apa aja jawab nih. Ya kayak tiba-tiba AA nangis sendirian di kamar mandi sambil gini-gini. Gitu pernah enggak? Oke, pernah. Enggak, gua hampir nangis gua. Terakhir waktu kemarin gua tuh malah orangnya mah aneh gitu, kalau justru kemarin nonton film di pesawat. Nonton filmnya Jackie Chan yang Shanghai apa gitu. Jadi si Jackie Chan ini dia punya kuda, dia suka banget sama kudanya dia, tapi ada anaknya juga gitu. Malah gue tuh kalau nonton yang sekarang tuh udah mulai-mulai ke arah-arah udah tua kali gue. Nontonnya family. Jadi gue mah gak suka yang cinta-cinta gitu, gue mah gak pernah nangis gitu. Iya. Tapi kalau misalnya kayak, wah ngelihat kayak seorang kayak bapak gitu ke anaknya, ataupun kayak dia misalnya sama kuda yang bener-bener yang hubungannya tuh yang gitu deh gitu. Jadi gue hampir nangis tuh nonton itu tuh di pesawat tuh. Gila gak nyangka loh jawabannya. Iya, ternyata melankolis juga loh. Bener, tapi berarti mungkin gak ada yang tahu ya, AA tuh secuek itu kesannya, ternyata di balik itu hatinya juga lumayan lemah ya bro. Iya lemah sih. Iya, enggak juga sih. Iya, maksudnya ini kan konteksnya lagi nonton film. Iya, tapi pas nonton si Jackie Chan itu yang Shanghai itu, gila gue pas ada adegan itu kayak, ya mungkin gue ngeliat Jackie Chan juga kayak, kan dia gue tonton dari muda kan, terus tiba-tiba ngeliat dia udah tua gitu. Gue juga udah tua. Oh, sedihnya di situ. Oh, sedihnya di situ. Ternyata sedihnya di situ, guys. Ya, jadi kayak gitu sih. Sama sedih juga sih, suka kalau ngeliat teman-teman gue yang sejawat tuh seneng, sedih juga. Kayak misalnya yang dulunya kita kayak casting-casting bareng gitu, terus tiba-tiba ya mungkin mereka hidupnya nggak seberuntung gue ataupun gimana, jadi kadang suka sedih aja gitu loh. Kadang sedih tuh kalau nggak bisa di apa ya, tidak tersirat sih. Jadi kalau ketemu misalnya, ah Evi apa kabar, wah terus kan kayak dari terus misalnya gue kan selalu bro gini tas terus gini terus pas gitu baik ya gitu. Terus misalnya cabut itu, di situ tuh gue suka flashback, si ini gila gue 20 tahun ya Allah. Tapi misalnya ya gitu deh, jadi gue tuh kayak gitunya tuh suka. Jadi malah kadang gue kalau misalnya ada teman gue yang mungkin kita dulunya bareng ya, casting ataupun pernah naik bajaj, naik taksi, kita begini-gini pernah syuting sampai pagi, yang mungkin gue dulu cuma dibayar 500.000, terus kalau misalnya gue ngelihat dia mungkin sekarang belum seberuntung gue suka malu. Kalau gue pakai mobil yang bagus itu gue suka kayak aduh gitu, itu tuh yang bikin gue suka wow. Gitu karena kan kita juga ngerasain susahnya bareng, dan saat kita dulu susah kan kita bercita-cita bermimpi untuk sukses. Ya sekarang ibaratnya gue ada lebih, terus teman-teman gue ini belum sukses, kan gue suka kayak aduh gimana ya gitu loh. Jadi itu yang kadang membuat gue kayak aduh. Kalau misalnya gue yang baru-baru kenal mah ya gue suka oke-oke aja, show off aja, maksudnya kan ya gue kerja ya. Tapi kalau yang teman yang dulu banget gitu, yang kayak gitu misalnya gue pakai, aduh gue tuh suka kayak aduh gitu sekali. Paham ngerti lagi, keren banget, ngerti itu, ngerti, jadi kayak gitu loh, padahal kayak aduh gitu. Oke lah guys, terima kasih. Gila gak bro, bagus kayaknya jadi host deh. Iya kayaknya gue gini guys, jadi kalau kalian masih penasaran banget seputar Raffi Ahmad, itu boleh banget ya, tapi ke DM aku ya. Jadi aku udah siapin pertanyaan, nanti kita buat part selanjutnya, oke? Oke, top mantap is the best.